Pesan bijak Guru Agung Lao Tzu. Kalau ingin menangkap ayam, jangan dikejar. Kita akan lelah dan ayamnya pun makin menjauh. Berikanlah ia beras dan makanan. Nanti ia datang dengan rela. Begitulah rezeki. Melangkahlah dengan baik. Jangan terlalu mengejar, ngotot memburu. Kita akan lelah tanpa hasil. Keluarkanlah sedekah. Nanti rezeki akan datang menghampiri tepat waktu. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Pasti ia akan terbang. Tetapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, tetapi kawanan yang lain juga datang. Lebah, capung, dan lainnya juga akan datang, menambah warna-warni keindahan. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamkan kebajikan demi kebajikan, kejujuran demi kejujuran. Maka kebahagiaan dan keberuntungan akan datang karena dianugerahkan oleh Tuhan atau Lao Mu. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi hidup, mari kita membangun taman-taman bunga kita, bunga kebajikan dan bunga kejujuran. Terima kasih, semoga bermanfaat.